Seorang wanita bernama Lilis asal Cibinong, Kabupaten Bogor, ibu berusia 30 tahun dengan dua anak yang sudah berstatus janda ini ditemukan warga sedang menyandarkan tubuhnya di daun pintu. Lilis memangku kedua tangannya di atas kedua kakinya yang setengah menekuk. Ia masih linglung ketika warga menemukannya di depan gang peduli Jalan Kiai Haji Agus Salim, Bekasi Timur pada hari Minggu 18 Juni selepas azan asar. Rupanya pada hari tersebut, Lilis akan dikenalkan pada calon mertuanya dari pasangannya yang bernama Ferdi. Lilis jelas senang karena akan dikenalkan kepada calon mertuanya. Dan ia merasa Ferdi pun serius untuk membawa hubungan keduanya ke jenjang pernikahan hingga akhirnya mereka berjalan bersama menuju Bekasi. Singkat waktu, Lilis pun bertemu dengan Ferdi di satu tempat. Keduanya kemudian berboncengan naik motor. Dan pada saat di mulut gang peduli, Lilis diturunkan karena Ferdi ingin menelpon orang tuanya. Kemudian Lilis menunggu hingga berjam-jam lamanya, namun Ferdi tidak kunjung muncul. Rupanya Ferdi mengambil jalan lain karena memang sengaja akan meninggalkan Lilis di tempat tersebut. Barulah Lilis sadar dirinya dibohongi oleh Ferdi. Dua telepon yang dimilikinya dan dibawanya pada saat itu dibawa kabur oleh Ferdi. Lilis pun kemudian ditemukan warga dalam kondisi linglung. Jangan lupa subscribe ya!